pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan memulai kampanye ke sejumlah daerah pada akhir pekan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Nantinya, Prabowo Gibran akan berbagi tugas selama masa kampanye mengingat waktu kampanye tidak panjang. Pada Sabtu Minggu, 23/12/2023, Prabowo akan berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur, hingga ke wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Gibran akan lebih banyak berfokus di wilayah Jawa Tengah. Meski lebih banyak tak berkampanye bersama, Rosan mengatakan, Prabowo Gibran juga akan melakukan kampanye bersama di beberapa tempat. Rosan mengungkapkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023, sebelum memulai kampanye tersebut. Sebelumnya, Rosan menjelaskan, meskipun Prabowo baru memulai kampanye, tetapi pihaknya sudah menjalankan visi-misi capres nomor urut 2 itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.